الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Para jamaah Jumat ini rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan umur yang panjang dan juga kesehatan serta sempat. Lebih khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat Ramadan yang masih terus Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat Islam dan ibadah ini terus Allah sampaikan di dalam hayat kita. Mudah-mudahan saya terus berikan salawat sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kepada beliau para sahabat serta umat yang setia di jalan beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Kita mohon ampun atas salah yang kita tidak bisa berbuat di kiamat dari kesempatan dari Allah untuk mendapat salawat dari beliau dari Nabi Muhammad yang bisa mendapat surga Allah serta keluarga dan orang yang dicintai. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk di hari yang keempat bulan suci Ramadan. Sebagai orang beriman, tentu saja kita merasa bersyukur dan bangga menjadi hamba Allah yang sangat dispesialkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Ramadan ini pada hakikatnya adalah bukan bulan berlapar-lapar, bukan bulan kita bersusah payah. Tapi sebenarnya Ramadan ini adalah dalam rangka Allah sayang kepada hamba, cinta kepada hamba. Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang singkat ini sedikit saya sampaikan garis besar tentang Ramadan biar kita mengerti. Sehingga begitu kita masuk Ramadan, kita tahu kita harus ngapain, apa yang akan kita capai, apa yang harus kita kerjakan. Karena banyak orang yang masuk di bulan suci Ramadan ini tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa persiapan, sehingga di masa Ramadan akhirnya gak siap apa yang harus dicapai dan apa yang harus dikerjakan, kecuali hanya sebatas ikut-ikutan saja. Orang berpuasa dia berpuasa, orang mengaji dia mengaji, orang tarawih dia tarawih, dan seterusnya. Jadi kalau konsepnya daripada alhamdulillah, tapi tidak cukup saudara-saudara sekalian. Karena Ramadan ini kalau satu bulan ini kita datang, kita sampai di sini, kita tidak memanfaatkan sebagai sebaik-baik. Keluar Ramadan pun kita tidak banyak dapat, ini sungguh kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena banyak orang yang demikian, merupakan peringatan dari Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang kita kenal, Sahih, hafal semua hadis ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' naqas. Betapa banyak orang yang masuk bulan Ramadan dia berpuasa tidak dapat apa-apa keluar Ramadan kecuali sekedar lapar dan dahaga saja. Nah, oleh karena itu sekarang pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan di picture gambaran besar apa tujuan kita Ramadan ini dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan dan apa saja modal-modal yang mesti kita miliki. Dengan demikian, insya Allah apalagi di hari-hari awal ini, ya kita sudah mengerti ilmunya sehingga kita bisa menghadapi hari-hari ke depan sampai terakhir nanti dengan penuh persiapan. Ya, kita insya Allah lebih baik dulu. Kita langsung dapat sekarang, soal kita bisa aman. Soal sekarang yang pertama adalah tujuan Ramadan. Ya, kita mesti tahu tujuan kita datang Ramadan ini Allah berikan kepada kita Ramadan itu untuk apa. Setidak-tidaknya ada tiga tujuan besar Ramadan, tiga tujuan utama. Banyak lagi tujuan yang lain, tapi tujuan utama. Yang pertama adalah Ramadan itu adalah sarana untuk menaikkan level iman, meningkatkan level iman kita menjadi takwa. Kita yang tadinya bertakwa, insya Allah kita semua kita tadinya beriman, kalau kita semua sudah beriman, masuk Ramadan ini kita tingkatkan iman itu menjadi takwa. Kita sudah hafal semua ayat surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua
orang-orang sebelum kalian. Namun bertakwa agar iman kalian meningkat menjadi takwa. Itu tujuan kita. Nanti kita bahas kenapa sedikit kita harus bertakwa. Jadi kita harus punya tujuan, ya Allah, saya ini masuk apa namanya, harus dapat takwa, harus sampai derajat takwa iman saya. Tidak cukup hanya menjadi orang beriman saja, harus sampai ke derajat itu. Gitu ya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, Ramadan ini Allah hendak mendidik kita, bulan tarbiyah namanya, ya, memperbaiki diri, bulan perbaikan diri. Kalau diri kita selama ini penuh banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak dosanya, maka di bulan Ramadan diperbaiki. Kalau sudah baik, dihebatkan. Ini bulan perbaikan dan bulan penghebatan diri kita sebagai orang beriman. Makanya harus Ramadan datang ini, keluar Ramadan, tadinya kita orang yang serba kurang, keluar Ramadan harus orang yang lebih baik. Harus begitu, orang yang lebih hebat dari sebelumnya. Harus umat Islam, umat yang hebat. Kuntum khairul ummah, itu kata Allah dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 110. Kan tadi umat terbaik dilahirkan untuk manusia. Tapi saya faktanya kondisinya umat Islam saat ini tidak berada dalam posisi yang terbaik, malah kita dalam posisi yang rendah. Tidak dianggap oleh umat-umat yang lain. Musuh-musuh juga umat Islam sekarang menjadi bulan-bulan. Padahal harus kesiapkan berbagai macam ibadah-ibadah untuk menghebatkan. Soalnya kita pada hari kalian menghebatkan itu. Baca Quran kita, zikir kita pada hari kita menghebatkan. Termasuk Ramadan yang lebih besar. Satu bulan penuh kita dibentuk, dididik oleh Allah, ditraining, ditaruh cadar di muka untuk sampai kita kepada orang yang mulia. Karena orang tak tahu orang yang mulia, orang yang hebat. Inna Ar-Rahman Inna Allah Yang Asfara dalam surah Al-Jahat ayat 5, ayat 13. Ya, sungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu adalah orang-orang yang takwa. Jadi Ramadan itu bulan penghebatan kita, mengangkat derajat kita. Jadi begitu masuk Ramadan harus dalam bulan ini. Saya harus hebat dengan Ramadan ini. Satu bulan saya dibentuk oleh Allah, dididik, ditempa, digodok, dikawal candra, dikawal dengan keluar dari Ramadan hebat seharusnya. Berarti kalau ada orang yang Ramadan selesai dia biasa-biasa saja, tidak tambah hebat, malah back to basic. Seperti sebelumnya, kasus dia orang-orang yang rugi. Karena satu bulan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baik untuk mengangkat derajat kemuliaan baik kepada manusia atau di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, tujuan besar kita untuk menghadap dalam Ramadan dalam Ramadan adalah dalam rangka istilah saya bayar utang dan menanam investasi sebaik-baiknya. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa bayar utang? Emang kita punya utang? Memang kita punya banyak utang. Utang itu kita definisikan bagaimana ada tiga utang kita sebagai manusia. Pertama adalah utang dosa-dosa itu utang. Beban kita, utang kita yang harus kita bayar. Karena efeknya nanti kalau utang kita dibayar, efeknya apa? Di dunia membuat kita menderita, di akhirat membuat kita celaka. Dan kalau tidak bisa kita bayar, na'udzubillah, bayar nanti kita siksa di neraka. Na'udzubillah. Jadi bulan bayar utang apa? Utang dosa-dosa kita masalah. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Ya, kulu ada atau semua karena ada tuh pasti ada orang yang baik. Makanya manusia disebut manusia itu karena punya sifat nisyan. Manusia itu disebut nisyan dengan tempat salah dan lupa. Maka Ramadan ini kita bulan penghapusan dosa-dosa, utang dosa. Utang yang kedua adalah utang amal-amal soleh dari masa lalu. Mungkin di antara kita ada yang baru tobat umur 30, umur 40, umur 50. Jauh setelah balik baru tobat. Kita banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebelum kita bertobat, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan kebaikan lain itu mesti kita bayar. Dan sebaik-baik utang, seharus-harus utangnya harus dibayar adalah utang kepada Allah SWT. Inilah utang kita. Akan dihisab di hari kiamat. Kenapa kau tidak sholat? Kenapa kau tidak puasa? Makanya kapan kita sempat bayarnya? Ramadan itu kita memiliki kesempatan menutup utang-utang masa lalu kita, kewajiban-kewajiban terlewat. Ramadan keempat. Yang ketiga adalah utang apa lagi? Yang ketiga adalah utang nikmat. Pada hakikat nikmat yang Allah berikan ini kepada kita tidak gratis, saudara-saudara sekalian. Harus kita bayar, makanya bisa. Maka di hari kiamat semua harus bisa. Amal bisa, kenapa bisa? Karena itu utang, kalau bisa bertanggung jawab. Karena amanah ini, nikmat ini adalah amanah dari Allah SWT. Harus kita bertanggung jawab.
Thumma la tus'aluna yawma al-qiyamah. Yang di hari kiamat akan ditanya nanti mana yang semua akan ditanya. Yang ini nanti mana yang akan ditanya semua atas perkara. Nikmat-nikmat yang Allah berikan. Memang sepertinya gratis sekarang ini. Saya tanya, kenapa? Karena yang amanah utang yang harus kita tunaikan. Harus kita tunaikan. Amanah mata, tunaikan apa? Fungsi mata. Kita lakukan dengan baik. Namun selama ini kita banyak menggunakan anggota tubuh ini tidak pada tempat, akhirnya kita masalah. Makanya kapan kita sempat memperbaiki Ramadan ini kesempatan. Makanya keluar dari sini, Ustaz, gimana kalau kita sudah terbayar utangnya? Kan dia jadi investasi. Kan sini bukan investasi. Menabung sebanyak-banyaknya amal kita, tapi selama di luar rumah kita banyak kurangnya. Sholat mungkin yang wajib-wajib saja itu kadang tidak usah. Baca Quran, seada waktu, sedekah juga mungkin begitu. Kalau dihitung-hitunglah seandainya amal soleh kita di luar Ramadan itu enggak cukup sebenarnya untuk menghantarkan kita ke surga. Investasi untuk menuju ke surga. Makanya Allah sayang sama kita, kasih satu bulan ini dengan segala macam fasilitas, lipat ganda amal. Kali 70, kali 700. Rasulullah itu lain katakan yang wajib kali 70, yang sunnah menjadi wajib. Sedekah dilipat ganda kan 700 sampai kata tiga kan. Makanya kalau ada bulan investasi, sekaligus kita bayar utang. Kalau kita punya utang dibayar, investasi untuk kita dilihat. Kiam. Karena berapa derajat kita terjadi yang tergantung amal soleh itu. Jadi itu dia. Memang masuk surga ya karena mau. Tapi derajat kita dari sana tergantung investasi kita. Orang yang investasinya banyak, terus itu tempatnya lebih mulia. Orang yang investasi kecil, terus saja tempatnya sederhana. Maka jangan ambil konsep daripada itu. Jangan begini. Kalau di sini kita ngomongin itu, tapi di sana kita kecemplu orang yang tinggi loh. Kenapa? Tempatnya tinggi kalau nggak di sana. Rugi kita nanti di sana. Terus kalau pulang di dunia dulu, saya bisa beramal soleh soleh kapan kesempatan sekarang ramadan ini. Mari kita perbanyak amal soleh kita, bayar utang masalah kita, dan juga investasi sebanyak banyak untuk nanti akhir ramadan kesempatan. Nah, soleh-soleh sekarang itu tujuan. Ada tujuan-tujuan lain ramadan bulan penghapusan dosa. Juga ada kata-kata masuk bulan bayar utang. Kalau sekali kita dapat orang kata, ya satu malam itu kita dapat kepada. Bagi saya yang cukup terbayar utang sepanjang umur kita 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu identik dengan 83 tahun 4 bulan. Nilai ibadah betapa besar fasilitas memberikan. Saya kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh. Nah, soal-soal sekali kalau begitu, bagaimana cara mencapai tiga tujuan utama dan tujuan lainnya? Ini mah tuh harus kita lakukan di sini. Pertama di sini adalah kita harus bisa beramal the best. Bukan tanggung-tanggung amalnya, harus the best. Kalau tanggung-tanggung non Ramadan. Kalau Ramadan harus the best maksimal. Enggak boleh tanggung-tanggung. Salatnya maksimal, baca Qur'annya maksimal. Maksimal itu artinya tergantung kepada kondisi dan kekuatan kita. Ya, orang beda-beda kondisi. Sedekah orang miskin bisa beda dengan sedekah orang kaya. Amalnya orang berilmu, ulama, ustaz beda dengan orang yang amal orang awam. Itu kondisi kita. Orang yang sakit saya beda the best dengan orang yang sehat dan seterusnya. Jadi mari kita sekarang the best sesuai dengan kondisi kita. Karena ini kesempatan kita untuk mencapai derajat kita. Karena salah satu ciri orang tertakwa itu adalah orang yang amalnya terbaik. Itu ciri orang tertakwa. Nah, kalau di sini kita tidak bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang the best, bagaimana mungkin tetap yang lain kita bisa mendapatkan ibadah yang the best? Kalau di sini the best dilipat gandakan sampai tak terhingga kali. Apa ini ya? Yang pertama, lakukan semua dengan ibadah yang terbaik. Yang terbaik itu ikhlas, bagus, maksimal sesuai dengan kapasitas kita. Baca Quran, bagaimana baca Quran sampai capek baru berhenti. Kira-kira begitu. Sholat itu sampai capek baru selesai. Kira-kira begitu maksimal. Sampai kita udah maksimal. Kira-kira begitu. Mau begitu juga sedekah, berapa maksimal harta kita? Kalau harta orang yang miskin, itu saja mungkin 10.000, 20.000. Bagi mereka sudah maksimal, dia tidak punya simpan. Tapi bagi orang yang miliaran, triliunan, tentu saja kalau lebih banyak lagi harus the best. Kapan kesempatan sekarang? Karena ini bulan investasi, bulan meraih takwa, bulan perbaikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang sahabat yang bisa sampai kepada tiga tujuan tadi, di sini harus bisa kita mengendalikan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya.
zalim, itu karena orang dia tidak peduli. Itu semua karena rusaknya alam semesta, gara-gara alam. Makanya kendali kan itu. Tidak bisa kita beri pada maksimal, tidak bisa kita meraih takwa, tidak bisa kita menghebatkan diri kita, karena hawa nafsu akan selalu membuat kita terjerumus dan juga kita tidak sebaik tak karena adanya hawa. Maka kendalikan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu tidak bisa kendalikan hawa nafsu, tidak punya kesempatan lagi tempat yang lain. Kan si fasilitasnya lengkap Allah berikan setan nih kan. Kawan yang paling enak bagi hawa nafsu itu setan, selalu menyuruhkan setan bekerja. Hari ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan. Nah kalau di sini saja setan diikat, kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, bagaimana dengan setan di luar saja? Seperti orang bertarung, musuhnya diikat dan tidak kalah, bagaimana kalau musuhnya dilepas? Bapak betul. Makanya kita kendalikan hawa nafsu selama satu bulan ini. Ini kesempatan kita, karena hawa nafsu bikin rusak manusia, bikin rusak manusia. Ini tidak dikhawatirkan oleh malaikat. Kata cekalu fiha, mayuzi fiha, baik itu dimana? Apakah kau jadikan manusia yang bikin rusak, yang kita bunuh dan akan melupakan? Sampai kepada yang saya katakan tadi, kita mesti punya tiga modal. Modal pertama, kita
penyidik itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin hari kelima, sepuluh, dan seterusnya mulai. Berarti apa? Maksimal jawab. Tidak, butuh kesabaran maksimal.